Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan channel Geng Fam Magelang. Pagi hari ini ya, ini adalah waktu yang tepat untuk mengawali penyapihan anak-anak kelinci Haila ini yang sudah berumur masuk ke 34 hari ya. Untuk anak-anak Haila ini secara perlahan-lahan akan saya laksanakan penyapihan dengan cara pemisahan awal antara induknya dengan anak-anaknya. Yang semula jadi satu, maka kemudian saya pindahkan ke sebelahnya. Nah, ini indukannya. Ini adalah indukannya Haila yang sebelah sini ya. Karena ini sudah mulai menunjukkan ciri-ciri siap untuk disapi, yang salah satunya adalah sudah jarang sekali menyusu ke induknya, kemudian sudah mulai belajar makan sendiri ya. Sebenarnya ini sudah bukan belajar lagi, mereka itu sudah makan sendiri, sudah mandiri. Nah, karena ciri-ciri itu sudah ada, hari ini sudah mulai kita laksanakan pembelajaran untuk mandiri mereka itu. Caranya supaya tidak stres anak-anak kelinci ini, maka yang saya lakukan adalah secara bertahap mulai pagi ya. Ini indukannya ini saya pisah kandangkan, tetapi masih kontak pandang. Masih kontak pandang, masih bisa saling memantau antara induknya dengan anaknya, sehingga anaknya ini tidak terlalu stres. Kalau mereka stres, itu mereka tidak akan mau makan ya. Ini bahayanya, tidak akan mau makan, murung, dan nantinya cenderung mereka itu akan mudah sakit seperti kembung, diare. Nah, ini bahaya, nafsu makannya kurang, kemudian lama-lama mereka kembung dan diare. Nah, untuk mengantisipasi hal itu terjadi, maka secara bertahap saya pisahkan indukannya itu di kandang yang sebelahnya, supaya mereka itu tidak stres ya, supaya anak-anaknya ini tidak stres. Saya pindahkan ke kandang sebelahnya secara bertahap. Pagi saya pindahkan ya, nanti sore saya gabungkan lagi. Nah, nanti sore saya gabungkan lagi dengan anak-anaknya ini ya. Seperti ini. Ini salah satu trik untuk menjaga dan mengantisipasi supaya anak-anakan kelinci ini tidak stres dan secara perlahan-lahan terbiasa hidup mandiri. Ini sedang kita berikan makan pagi. Induknya saya pindahkan di sini ya. Nah, ini masih bisa saling melihat, ini bisa saling memantau nih. Nah, sehingga induknya ya tidak stres karena kehilangan anaknya, anaknya juga tidak stres karena merasa kehilangan induknya. Tapi sudah saya pantau 2-3 hari ini, anakan kelinci ini sudah makan sendiri ya, kemudian juga sudah sangat jarang menyusu ke induknya. Induknya juga sudah mulai menolak untuk menyusui anak-anaknya ini. Artinya ini sudah masuk ke tahap mandiri dan mulai harus kita sapi. Kalau yang sebelah ini belum siap untuk kita sapi karena umurnya baru beberapa hari, 4 hari di bawah anakan-anakan ini. Oke ya, terlihat sehat, aman ya, tidak terlalu stres. Kalau stres mereka itu terlihat murung. Terima kasih, tetap semangat, beternak kelinci itu asik. Salam dari kandang Geng Fam Magelang. Selamat pagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.